Yo, cek sound. Kebanyakan cek sound. Okay guys, selamat datang kembali lagi di Evil West. Okay guys, ya ini sebenarnya kan tadi aku lagi main, lagi ngonten, mati lampu, lalu ku hentikanlah permainan sementara dan tiba-tiba udah sampai sini. Jadi intinya kita akan menghancurkan Kekai, ya. Kekai itu adalah pelindung. Pelindung yang dibuat oleh si Felicity. Felicity itu adalah ratunya Dracula, ya. Jadi kalau kawan-kawan suka dengan video ini silakan di like, kalau nggak suka silakan di dislike. Baiklah, kita mulai saja permainan kita kali ini. Oke, kita coba mengalahkan para Dracula yang ada di game ini, di dunia ini. Nah, di bawah sana sudah banyak itu para Dracula nih. Kita keker, kita bidik, kita embat telurnya, kena nggak? Bam. Wow. Nggak mempan ternyata kalau dari situ. Kita harus lebih dekat lagi. Apaan nih? Oh my god. Kita dapat senjata baru, guys. Apa caranya, pencet apa? Api, guys. Katon. Gokakyo no jutsu. Oke, habis. Kena tunjang dah. Kena smackdown deh guys. Iya, itulah dia jurus si kilat kuning. Bukan kilat kuning dia, itu namanya adalah Chibaku Tensei. Ayo apinya. Apinya belum bisa. Pam, kesetrum dia, kena Chidori. Kita kasih Chidori dia, ya. Tinggal mana lagi? Kena lambat kita. Ya, kalau saat ini easy aja sih masih kita ngelawan mereka, ya. Sekarang kita memanjat kemari. Lalu kita kemari. Ini dia. Nggak bisa turun. Apa ini? Lumayan untuk beli-beli soma, ya. Ini kita tembak lu, guys. Meledak dia. Ini dia Kekai pelindung dari apapun kita nggak tahu yang ada di belakang benteng ini, ya. Benteng gaib ini. Meledak dia. Di belakang sana apakah ada monster? Kita turun main Flying Fox. Flying Fox pula katanya. Apakah kita udah bisa masuk ke dalam? Kita tembak dulu dia, guys. Bam. Gak mempan. Begitu caranya. Hancur sudah Kekainya. Kita masuk kemari, ada bau-bau yang gak enak ini. Bau apakah itu kira-kira? Apa itu di bawah, guys? Monsternya gede kali. Tapi kita gak takut. Ayo kita hajar aja terus. Tuh dia caranya. Bejek gini, ya. Rame. Boom. Mana lah, salah tembak. Jangan gugup. Oke. Keep calm. Hancur kita nih dibuatnya. Musuhnya gede kali, ya. Makhluk apa kau itu? Kau adalah makhluk kuciusi siapa kau ini? Kurang ajar kau. Kau membuat aku sekarat. Awas. Jangan lu, sabar lu bro.
Kita udah mau sekarat kita nih. Kabur dulu. Waduh, untung aja kita masih ada stok cadangan. Kita bakar deh ya. Gua rasakan itu. Lonyot. Ngejar dia, guys. Enggak mempan dari tangkis. Enggak bisa ditangkis dia. Dia terlalu gigi untuk kita, guys. Dia ngeluarkan anak-anak kerucu. Ciri-cirinya. Waduh. Kita kasih dulu pukulan penghancur bumi rangka gunung. Ini dia milik Sudawirat nih, jurus Sudawirat kita pakai. Oke, akhirnya dia tumbang juga. Ya, sehebat-hebatnya musuh tetap ada kelemahannya. Itu yang dikatakan oleh Uchiha Itachi. Sekuat apapun jutsunya pasti ada kelemahannya. Sehebat apapun musuhnya pasti juga ada kelemahannya. Dikit darah kita dapat, guys. Lumayan capek ini. Misinya panjang kali. Ini kayak lintah-lintah gitu ya, agak-agak jijik, geli-geli gimana gitu. Oleh itu gerak-gerak dia ya, kayak pacet, kayak lintah gitu, kayak Katsuyu. Kalau kawan-kawan tahu Katsuyu, berarti kawan-kawan suka nonton film Naruto. Itu dia cacing raksasa. The Parasite. Parasites. Wow. Kita ngelawan parasit, guys. Bagaimana cara kita ngalahkan makhluk segede ini? Ini musuhnya alien apa cuman ini ya? Kita bakar coba. Apanya yang kita tembak nih ya? Mengeluarkan apa dia itu tadi? Biju dama ya? Wah. Aduh. Meninggoy kita. Kita ngelawan cacing raksasa, guys. Ini adalah cacing Alaska nih. Gede kali cacingan nih, guys. Awas. Kena kita. Gak mempan dia digituin. Mau kita kejarnya. Maaf, mati. Hidup lagi dia. Kalau kita bakar gimana? Awas.
Sedikit lagi guys. Oh, jatuhkan meteor lagi dia. Lari, kita lari, 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 kabur, kabur. Kena dia, kena. Kapan kau meninggalkannya musuh? Kau terlalu kuat bagiku. Aku udah hampir pening. Dikit lagi guys. Ayo, semangat, 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 semangat. Masa kita kalah ngelawan parasit seperti ini? Cuma dia gede kali sih. Ini tuh lidahnya ya segitu panjangnya. Di sop enak tuh. Boom, kena kau. Kejar, Roy, cepat sikit. Itu dia enggak lama-lama tuh pingsannya. Dikit lagi bos, dikit lagi bosku. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai ya. Oke, itu dia. Oke, lumayan darah kita nambah lagi. Pendek kali ya. Kena. Okay, nice. Yeah, akhirnya guys. Akhirnya kita bisa mengalahkan parasit segede itu guys. Parasit apa tuh kira-kira ya? Kalau parasitnya segitu yang lengket, dia yang lengket ke badan siapa itu segitu gedenya? Badan raksasa itu. Kita cuma untuk ngambil itunya aja. Okay guys, kayaknya misinya cukup sampai di sini aja. Next time kita lanjut lagi. Nah itu dia dibakar udah tuh. Okay guys ya, makasih yang udah nonton, makasih yang udah like, makasih yang udah komen. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Tetap di sini, semoga kawan-kawan tetap betah di sini. Okay, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.